Oke, balik lagi di kapan coba sama Dream Team. Ya, kali ini gue akan nyoba Kishida ya. Jadi kemarin gue udah nyoba Awi, sekarang gue nyoba Kishida. Ini Kishida juga salah satu pemain yang wajib kalian dapetin kalau main tim Jepang Merah. Iya, bener ini wajib semua gue rasa. Gak ada yang bisa di skip ya. Entah itu Kishida, Awi, ataupun Izawa. Dan ini gue pakai akun orang atau akun jokian gacha kemarin ya. Gila, dapat tiga-tiganya. Oke, Kishida, gue rasa ini juga bagus banget. Stamina 1100, kemudian bloknya 12.000, powernya 11.600 ya. Dia tipe blocker, ada shock diving block, kemudian ada shock tackle, ada determinate interception. Ini bisa kalian colok ke Kishida biru, cuma gue rasa enggak terlalu efektif sih. Soalnya Kishida biru itu bloknya enggak terlalu banyak. Jadi kalau emang counter block ya lebih baik counter yang flying doang, dan itu pakai intercept juga bisa sih gue rasa. Kemudian dia juga ada insect master 30%, ini pasif yang lagi OP buat defender sekarang ya kan. Kemudian dia juga kebal salju, kemudian ada stardown, ini kalau apa namanya? Ini kalau match up, kalau gak match up dia gak kena stardown ya. Kemudian ada stand frame, stand frame plus insect master. Nah ini OP, dan ini yang paling ngeri, GK Allstar 3%. Dulu Jepang Merah itu agak gampang gara-gara dia minus keeper ya, keepernya harus mitos Genshu, dan itu susah banget dapetin. Sekarang mereka dikasih plus 3%. Kan ngeselin ya, udah defender kuat, DM kuat, ngegulin 3 luar cusot ya. Sekarang GK-nya ditambah 3%. Aduh, serius ini makin OP nih tim Jepang Merah. Oke, kemudian untuk LB ini apa? Dia full defense ya. Jadi tackle block intercept 25, power 25. Kalian juga bisa pakai tackle intercept 22, kemudian speed technique 3, terserah ya. Paling ya beda-beda dikit lah ya. Kena RNG juga sama aja. Yang jelas full def aja. Oke, kalau kalian ada Ishizaki, kalian bisa pakai 4-1-2-3 ya, jadi Ishizaki sama si Kishida di tengah. Tapi karena ini nggak ada Ishizaki ya, jadi gue gantiin Akai. Ini nggak terawat sih Akainya, ya, cuma S1. Cuma dia ada Akai merah, tapi gue apa namanya? Tapi gue cari yang nambah stat aja, biar kipernya makin kelihatan kuat ya. Kita lihat nanti statnya jenis berapa. Oke, kita langsung PvP aja. Oke, musuhnya udah join dan sorry banget kemarin gue rekod AWI agak error ya emulatornya ya. Mohon maaf. Ya, gue gak tau kenapa kayak nge-flash gitu ya. Tapi gue rekod perasaan aman ya. Tapi ya udahlah, kemarin udah gue uninstall, kemudian gue pakai apa emulator lagi ya. Jadi gue install lagi dan harusnya ini udah normal sih, gue udah coba ya. Oke, let's go. Ya, kita lihat. Startcan tembus berapa startcan? Serius, Jepang Merah ngeri banget sekarang. Apalagi kalau ada Mitsu ya. Iya, siapa namanya si Kishida itu tinggal di tengah. Dia nunggu bola flying, kemudian match up ya kan. Kemudian dia pilih block. Pasti ke block, karena Insect Master. Kalau nggak ke block, paling nggak ada stand frame. Kan ngeselin. Serius, itu lebih ngeselin dari titik singa sih gue rasa. Belum lagi nambah 3% ya di keeper ya. Wah, parah. Oke, mari kita lihat. Corona FC ya. Oke, gue pengen lihat stat attack-nya. Ya, keserang juga gak masalah. 13, 12, 12. Gak gue saranin kalian colok pas. Ya, bisa kalian colok pas. Cuma pas itu apa namanya? Pas emergency aja. Wow, bisa lewat. Nani? Oke. Wah, gila. Bisa tembus dua-dua ya di sini ya. Si Takeshi ya. Oke, kita pemanasan pakai Yuga. Gue rasa gak bisa lewat. Dibelajar. Iya, cuma pas. Waduh. Tackle ternyata. Perasaan gue pakai Subasanya gak pernah bisa ngetek. Lu perasaan. Emang ngeselin. Intercept.
offside. Aduh. Oke, aku pakai sawat lagi. Soalnya aku gak ada Akai ya. Biasanya aku cari stamp apa? Cari support pakai Akai. Hyuga-san. Oke, aku bisa kesini. Nah, mari kita match up sama Jito. Kali aja bisa. Tanami mas. Oke, aku ganti offense. Oke, dia ada tackle, dia ada intercept. Gue rasa dia bakal pilih tackle. Ya dong, pilih tackle dong. Masa pilih intercept? Aduh. Waduh, pilih intercept ternyata. Sona. Oke, akhirnya musuhnya mulai menyerang. Semoga match up sama Kishida ya. Tapi sayangnya si Hyuga masih ke-stun atau diem ya. Aduh, gue rasa dia bakal one-two shot pakai Misaki. Jadi chance Kishida match, gue rasa bakal sedikit banget untuk match kali ini. Cuma nanti gue screenshot statnya ya, kalau emang apa nggak bisa match up. Oke. Okay. Intercept aja lah. Dia pasti triple. Ya kan, dibilang apa? Okay, please match up sama Kishida. Iya, Kishida, ayo match up dong. Okay, gak match up. Susah sekali bikin Kishida match up ya. Inilah gak enaknya review Defender ya. Susah bro, match up-nya tergantung playstyle musuh ya. Oke, gue bisa kesini. Lewat. Nah. Kesini. Pas 22K, lewat dong. Oke, aman. Wow. Iya, auto intercept ketabrak ya. Sampai gue bingung mau ngomong apa tadi. Oke, wah gila ini susah. Oke, kayaknya gue wancu putih bisa. Harusnya bisa, wancu putih. Kita lihat. Soalnya tackle Mizuki itu gak terlalu bagus ya. Gue udah pengalaman. Wow, rainbow! Aduh, asli. Kakak, bro! Hyuga-kun! Iya, ini bolanya belum nyampe ke keeper ya. Habis ini semoga musuhnya nyerang ya. Nanti kalau sampai babak kedua gak nyerang ya, gue bypass gue. Ikisu, Subasa-kun! Iya, soalnya di situ itu paling nggak kita juga harus tahu start keeper ya, sekarang bisa tembus berapa ya. Tapi serius, ini kalau ada si Ishizaki itu bakal perfect banget. Iya, kalian bayangin Ishizaki tambah Kishida. Ya, 4% buat keeper. Kemudian ada Roberto 8%, kemudian Owairan 2%, 10%. Kemudian dapat dari Takeshi 2%. Gila, Jepang Merah startnya monster. HA-nya nyampe 12% di keeper. Jepang Ijo itu HA-nya banyak karena startnya dikit-dikit. Nggak sebanyak Jepang Merah start pemainnya. Hyuga-san. Oke, tinggal 3 menit. Gue rasa dia gak bakal nyerang. Ya, harusnya babak kedua nanti nyerang. Iya, ini belum suwaika ya. Suwaika. Waktu habis dulu. Ya, habis duluan, gue kira dia bakal one two shot pakai Misaki. Tapi emang susah sih Jepang Ichu buat one two shot ya awal-awal ya. Oke, gue rasa tetap gini aja ya. Serius, ini kalau ada, siapa namanya?
Kalau ada sisa itu ya, ini pakai 4-1-2-3. Jadi back tengah itu bisa isi jati sama Kishida atau Owairan sama Kishida ya. Itu bakal perfect banget. Oke, gue tetap gini aja. Ini kalau sampai di HA, ini rumornya bakal kena HA sih. Serius, broken banget kalau kena HA. Iya, kalian bayarin depan sampai belakang HA semua. Kecuali kiper sama Tsubasa ya. Oh, sama Yuga. Cuma Yuga SDM sama Tsubasa gak perlu HA. Startnya udah gak karuan dua orang. Ini juga udah ada volley-nya ya, AOE ya. Kemarin gue dapetin. Nah, ini bisa gue coba sih sebenarnya. Oke, mari kita coba aja ya. Iya, kemarin gue dapet dupe AOE ya. Tinggal cowok. Oke, let's go. Mari kita coba. Iya, gue lupa. Kalau AOE ada volley-nya ya, di tim ini ya. Oke, dia ganti Zino pas banget ya. Ganti Zino, striker gue terbang semua. Nice. Oke, gue cuma berharap Kishida match up ya, semoga kejadian. Wow, dia ada super sub. Oke, 24k ya, sama kayak tim gue kemarin. Kuritainda. Kalian lihat, HA segini itu cuma tembus 24k. Iya, Jepang hijau itu emang stannya gak sebanyak merah. Tapi tim merah stannya udah banyak, HA-nya juga banyak. Oke, akhirnya tembus ke keeper stannya. Apa? Shotnya. Kita lihat stun kan jadi berapa sekarang. Kalau gue pakai Shizaki mungkin cuma beda 1% sih. Tapi ya 1% paling berapa lah, 200-an mungkin. Nggak, 24k sekarang. Biasanya ini antara 23 sama 22 ya. Sekarang sampai 24k gara-gara ada Kishida. Emang ngeri, kita lihat bisa kak. Harusnya ini ketangkis sih. Harusnya ketangkis. Iya, ini makin alot kipernya. Gue baru bilang makin alot ya, kenapa kebobol coba. Nani. Aduh. Padahal 24k ya. Emang pas lawak, emang lawak. Mas harus, itu standnya tinggi banget itu. Dua sekelas kiper Swaika ya, biasanya cuma 2-3k soalnya. Oke, gue pengen bantu pakai Misaki, cuma kenapa di sini ada si ini, siapa namanya gue lupa, Tachibana. Oke, kita coba kelabui Owairan ya, kalian aja bisa. Serius, gue pengen nyoba pakai itu, volley-nya AOE ya. Gue pengen banget volley-nya AOE. Ya, kalau gue bantu pakai si siapa, si Sawada, nggak bisa, gara-gara Yuga out ya, jadi nggak bisa one. Emang Yuga itu nggak bisa out sebenarnya, makanya gue jarang banget pakai AOE. Oke, gue rasa dia bakal. Kok cuma 12k startnya? Gak dapet team skill kah? Oke, dia pilih tackle beneran. Iya, soalnya dari tadi gue wancu terus ya. Oke, permainan pikiran. Honchoni Janusio. Oke, AOE sini AOE, gue kasih bola volley. Yay. Oke, 2-3k. Cuma ini very good. Serius, ini emang broken sih. Gue rasa kemarin gue naruh AOE di TRA. Kalau kalian pakai volume-nya, itu dia TRS. Dia TRS. Cuma tetap aja, posisi tim merah itu nggak perlu AOE. Soalnya udah keisi sama Misaki, Sawada, Yuga ya. Jadi emang AOE ini nggak ada tempat. Serius, susah banget. Kecuali AM-nya 4. Mungkin kalau AM-4 bisa sih. Yus, kuy. Yeay. Yosa. Yata. Ya, jadi AOE ini jadi lebih produktif ya sekarang.
Nanti kita coba aja apa namanya, semoga match up ya sama Kishida. Kalau enggak nanti ya gue kasih screenshotnya aja, seperti biasa ya. Soalnya emang susah nge-review Great ya. Lebih sering dihindari match up defender ya, lebih sering one two shot. Shobuda, oke, nah lo, gak kena block ya. Itu dilemanya Mizuki ya. Kalau gak ada skill block, kelar. Yeay. Offset kayaknya. Offset kah? Offset beneran. Ada, sunnah. Ayo match up lah Kishida. Makiruka. Oke, dia ngepas. Danumimas. Tapi terus Ken 24 Ken itu tinggi banget. Biasanya Ken itu cuma 22-23 ya. Jadi emang game changer banget ini. Oke, lewat. Nah, match up. Oke, akhirnya. Gue gak perlu kirim screenshot. 20.000, 16.000, 17.000. Incheon Master 30%. Ini lumayan sih gue rasa. Oke, dia pasti Wancu, kita lihat. Pilih Wancu. Incheon Master. Ini emang OP ya kan. Kalian harus gacha. Oke, gue rasa dia bakal tackle. Oh, keliru. Gue rasa dia bakal intercept. Sorry. Oh, gue dikejar lagi dong. Oke, gue rasa bisa triple dua kali. Itemiseru. Oke, nice. Kita lihat, bisakah Aoi dapat bola lagi? Yeay. Mumpung skillnya baru. Halo. Udah match up Mizuki, belakangnya ada Owairan, ya kan? No hope. Match up sama dua orang ini, no hope. Makanya kemarin gue kasih pas ya kan. Kalau match up ya kan. Gue ada pilihan ngepas ya. Jadi bisa. Hey. Oke, ini ada stun ya. Berarti bisa gue kasih lagi ke Aoi. Oke, Aoi buruan bangun, gue kasih bola lagi ya kan. Ini bintangnya Aoi. Loh kok ini udah bangun, dia juga recovery. Nah, ya kan, Aoi. Gak usah Tsubasa, Aoi. Serius, ini bagus banget sih. Siapa? Kishida ya buat tim merah. Tapi gue juga gak punya Kishida. Berarti emang kurang banyak tim merah sekarang. Gak kayak dulu. Dulu mungkin gue cuma butuh Sawada. Sekarang ya, gue juga butuh Kishida. Dan apakah gue lanjutin sampai step akhir? Enggak kayaknya. Sayang bro, mending buat apa? Mending buat main itu apa namanya? Kok main sih? Mending buat gacha anniversary. Ya sekarang Aoi juga bisa buat pilihan ya, buat ngegulin keeper-keeper flying shot ya. Kayak Shino atau mungkin Mitsu ya, karena dia punya volley S. Dan very good. Serius, tim merah makin OP ya. Ya mungkin Aoi bisa kalian jadiin cadangan, kemudian kalau ketemu Shino atau ketemu si siapa Mitsu, kalau kiper kalian apa namanya, kalau Tsubasa udah nggak bisa ngeshot ya, jadi kalian bisa pakai Aoi dan Aoi bisa taruh di FB, jadi gampang kasih playing shotnya. Oke, itu aja video kali ini. Kesimpulannya ini Kishida bagus dan wajib banget kalau kalian main tim Jepang merah ya. Kalian bayangin Ken itu standnya 24k, itu tinggi loh, serius. Serius gue pengen main Jepang merah, cuma gak punya Kishida, gak punya Sawada, ya udah, gue tetap Jepang hijau.
Terima kasih udah menonton episode Sabtu. Bro, gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video.